Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sudah berada di rest area kilometer 116 dan di depan saya ini sudah ada Volvo FH12460 Golf Trotter XL yang edisi tangki 500 liter ya, tangki 2 midlift. Ini sebenarnya udah pernah saya walk around, tapi saya pengen lihatin aja apa bedanya ya. Jadi kalau misalkan ada yang beda langsung saya sebut ya. Ini cuma walk around aja sih. Tuh, ini persis sama dengan yang saya walk around 2 pekan lalu kalau nggak salah. Iya, 2 pekan lalu di sana. Ada yang beda ya untuk bagian depan. Cuman yang ini kayaknya bannya diganti nih, pakai ban jacket layer Jetway JU-C3. Nah yang beda tuh ini, jadi kan kemarin knalpotnya tuh katanya bocor. Jadi dia tuh ditampel sama apa coba? Tampel sama plat nomor. Wow, sebuah ide yang mantap. Ini logo OBS. Ini membernya. Bukan member sih, body. Body. Sabinya sama aja sih. Tidak ada yang berbeda ya. Ini tangki 500 liter ini. Ini dipakai di FH16 550 pasar Indonesia. Ini bagian bawahnya. Ini storage boxnya. Ini belakangnya juga nggak ada bedanya ya. Ini ban tengahnya, ban belakang dia nggak ada bedanya. Untuk couplernya. Ini apa ya, belakangnya juga nih. Cuman yang waktu kita walk around kan bannya diangkat ya, kalau ini kan bannya turun. Jadi saya pengen liatin tuh, kalau mid lift turun tuh kayak gini bannya. Napak ya guys. Ini enak liat, bannya jernih. Ini lampu belakangnya. Oke. Kali ini dia gandeng trailer 45 feet muatan counterweight sama arm plus cylinder boom. Untuk ban trailer dia gak ada bedanya. Ini kita lihat ada truk apa ini itu? Oh, loop truck, ada loop truck. Ada loop truck. Tapi ini yang lama sih ini. Ini ban trailernya dia pakai ban Fua Bridgestone, ban Advance, sama lah sama kayak ban kemarin. Ini trailernya 45 feet. Bahkan lampunya beda, unik lampu. Itu lampu mundur, itu lampu sama pemalam, itu lampu sen. Ini rear end belakangnya. Ini muatan. Yang ini tapi lampu sen sama lampu mundur hilang. Itu AC sama chamber pas air down. Kita lihat sebelah kiri ya, apa bedanya? Tidak ada. Tidak ada bedanya. Ada storage box. Ini ada arm. Memang underweight. Ini truknya, kita lihat ya. Yang ini dia pakai landing gear Fua. Bagian belakangnya kayak gini. Tuh, nggak ada beda ya. Masih sama. Cuman ya akan lebih baik lagi kalau dikasih tutupnya gitu loh. Nah ini nih, bannya turun. Kalau kemarin kan bannya naik ya. Belakangnya
juga nggak ada beda ya. Tuh, bahkan samping pun nggak ada perbedaannya, karena unitnya ini masih sama. Ini kelang 2 pekan dari ketemu, kelang 2 minggu. Kabin di sini juga nggak ada beda ya. Bahkan, oh ini mungkin yang first stepnya hilang, bumpernya. Oke, jadi overall bedanya dikit ya, paling bedanya cuma kena potong di trumble sama pakai trailer 45 feet, kemarin kan yang 40 feet ya. Oke, sekian dulu untuk walk around mencari perbedaan dari 12460 yang kemarin sudah di walk around punya OBS Trans. Oke, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.